kasihan nih. Halo bapak petani, kami beli jeruk pak. Beli jeruk pak. Udah panen belum pak? Beli jeruk pak. I'm reaching too long, long. Weh, anjir harta karun, cok. Bukan hilang, ini harusnya serenteng nih AKM nih. Wah, harta karun, coy. Ini bisanya buat tengok. Ambil aja. Itu kerama Dea lah. Gak usah, udah bawa Dea-nya. Eh? Kok dua dong ribu? Ayo udah taruh lah. Kita butuh gearan sebelik kan? Mencuri mobil polisi aja gimana? Buat apa? Gak bisa di chop-shop. Aduh, masuk. Nih. Ngambilin aja. Ya kan gak dibawa mobil ini nanti mah. Skuy. Oke. Skuy. Stamina sama powerannya anjir, aing lupa gak dibawa lagi. Kok gak bawa? Gak bawa, di rumah aja ke rumah. Kayak nyala. Bawa dua nih, masing-masing. Ayo udah, satu aja. Jerry Skuy. Sebelah mana nih? Beli ini dulu ya, Jerry Candy. Oh iya. Bebas? Kamu mau kemana? Bandara ada tiga, ada tiga. Yang terdekat aja. Yang terdekat aja. Yang dari tabak juga lagi. Maaf. Wah, tapi dia ini ya mencoba ya. Yoi. Sokap nih. Akhirnya jadi nyetir apa nyetir? Serah! Oke. Yakin kau nyetir? Kau aja lah. Udah lah, kau yang nyetir. Udah lama gak kartil aku. Ya, udah yang absen tuh. Elsa. Cek Elsa on radio. Hello Neneng. Zup. Hello Birman. Saya tejo lama nggak ketemu mama. Salam. Sekarang saya harus kemana ya? Lagi. Hehehe, saya jalan kok. Pada di mana? Kau udah pakai di kota kan? Aku lagi bekerja. Udah kau bawa. Dan GPS kok enggak dapat kalau kau bawa. Udah pakai armor kau? Udah. Piu piu piu. Na 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 na. Na. Kau beli apa nih anjir? Gas can aku cuma ngisi dikit, tolong isiin. Anak. Padahal aku udah beli loh. Kurang ajar ya. Harusnya dibuang itu ke tempat sampah. Mau buang ya sisanya ini ya? Iya. Tuh, ntar kalau habis gimana nih, Cok? Apa-apa. Udah, yuk.
Supre nih. Skuy. Mana ini rutenya, Ci? Dia ke santai aja. Ke anjur atas banget. Berapa kilo emang? Tol kiri dekat kapal biru. Tol kiri. Oh. Labuan kiri ya? Labuan kiri. Helm kan? Ya bajunya nempel lagi lah Bambang. Emang kenapa pakai baju kan? Enggak apa sih. Udah biasa aku bugil. Neng. Punya nomor si Ocu kan? Neng Asa. Enggak punya. Nomor Ocu aja baru kemarin. Bisa serius. Ya baru-baru kenal sama si Ocu baru kemarin. Gila ceritanya. Itu bisa tuh, double tag team. Atau nunggu Loki aja deh. Loki ada kabar gak? Tatatatat. Eh, Liatin tuh belum ada. Bentar gue telepon. Ada belum. Jadi pengen getol dah. Mending kali ini polisi. Bagus ya. Oh, oh, oh. Kayaknya ngasih ini Prini. Oh gitu. Prini kayaknya. Enggak tahu deh. Kalau kita dikalahin tiba-tiba ya, ambil lagi. Kita tiba-tiba apa namanya? Mami-mami di depan kan. Sekali. Iya, Bon. Kayaknya kita perlu ini, Bon. Something new, Bon. Apa tuh? Mana kalau mobilnya kita cemplungin ke laut, Bon? Mobil ini. Kagak anjir. Sayang dong. Gila. Eh, kalau giliran di belakang gitu. Itu di belakang itu. Iya, tuh mobil. Iya. Oh iya anjir. Pak Man. Selamat siang, kami dari pihak kepolisian mendapat laporan telah terjadi pencurian mobil di Pabuan, Pak ya. Ini kayak nawarin obat. Kami tidak butuh obat, Pak. Nawarin obat, coy. Kami lagi tidak butuh obat, Pak. Kami ingin pulang, Pak. Tolong, Pak, ya. Tolong berhenti sebentar, saya cek dulu, Pak, itu STNK benar atau tidak ikan. Oh, kalau begitu, gimana kalau Bapak aja yang berhenti, Pak? Aduh. Biar kami terus melanjutkan perjalanan kami, Pak. Jangan dong, Pak. Ayo, coba jangan. Ya udah, gini aja, Pak. Gimana? Saya punya duit 50.000 nih, gimana? Biarin kami pergi, gimana, Pak? Saya nggak bisa nyobok, Pak. Ya, saya bukan nyobok, Pak. Saya punya duit 50.000. Biarkan kami pergi, gitu, Pak. Ya, saya nggak nyobok, Pak. Dia mau ngapain katanya kalau 3 kali peringatan? Serem nih. Ya Pak, kita berhenti dulu, ngobrol-ngobrol, santai gitu ya. Ada Bapak punya kopi enggak, Pak? Kalau Bapak punya kopi kali berhenti nih. Bilang. Kita berhenti di pantai ini, Pak. Ya udah, kita berhenti di pantai gimana, Pak? Ayo. Ya udah, amin. Bapak bawa kopi enggak? Kalau Bapak kopi, sepuluh kita berhenti, Pak. Enggak ada kopinya, tapi depan kalian tuh ada bawa kopi, gimana? Ya udah, di sini Bapak bawain dulu kopinya ke sini, Pak. Gimana? Bisa, ntar kamu ngilang. Enggak bisa. Lah, gimana? Enggak bisa.
boleh lah, bawa kopinya ke sini. Jangan, mending kita bareng ke sana, ayo. Ah ya udah, ayo. Ayo. Nanti belum balik ke kiri. Ah, baru polisi anjir. Sebelum balik tuh belok kiri, oh ya udah, siap. Saya belok kiri, Pak. Ntar Pak, ini keseleo Pak kakinya Pak, sabar Pak. Iya. Yuk, belok kiri. Dulu Pak, keseleo nanti bawa bahaya. Kuplingnya Pak yang keseleo Pak. Woi, lo tak tetet lo. Mana lo? Don't worry, all the time. Ini mana di sebelah kiri? Itu bukan tempat kopi, Pak. Oh, itu tempat penjara, Pak. Ada kopi pahit. Gak mau, Pak. Kopi punya pahit kalau di situ, Pak. Kami butuh kopi manis, Pak. Arabica. Gak mau Arabica, Pak. Kami sukanya kopi hitam, Pak. Kopi hitam. Iya. Situ ada juga tuh, Pak, di situ. Oh, ini musiknya enak nih, musiknya enak nih. Esu katanya. Saya mau ngecek surat-surat doang, Pak. Ah, enggak mau, Pak. Kenapa, iya, Pak. Karena surat-suratnya kami ketinggalan, Pak. Bisa aja mobilnya curian nih. Halo, bawa petani. Kami beli jeruk, Pak. Beli jeruk, beli jeruk, Pak. Pak, beli jeruk, Pak. Pak, lo beli jeruk, Pak. Udah panen belum, Pak? Pak, udah panen belum, Pak? Beli jeruk, Pak. Jeruk. Mau beli jeruk, Pak. Mau beli jeruk, Pak. Jeruk. Ini ladang. Pak, ini ladang, bukan toko, Pak. Boleh enggak, Pak? Beli jeruk, Pak. Beli jeruk. Jeruk sekilo berapa, Pak? Jeruk, Pak. Jangan di sini, Pak. Ini banyak warga. Pak, ini mengganggu, Pak. Kita beli jeruk, Pak. Aduh, Pak, jeruk itu dong. Tanaman tehnya Bapak ada tabrak. Sebentar kan Bapak tadi suruh berhenti nih kami. Kami berhenti dulu, Pak. Nanya dulu jeruk berapa sekilo nih? Oh, mau beli jeruk, Pak. Iya, jeruk sekilo berapa, Pak? 5.000. 5.000? Ya. Waduh, boleh nih. Turun dulu lah kita. Ayo, Pak. Turun lah, Pak. Turun. Oke, parkir dulu bentar, Pak. Waduh. Lah, mana yang jual jeruk tadi? Mana yang jual jeruk tadi, Pak? Ayo turun dulu. Jangan turun. Wah, enggak jadi belinya nih. Apa nih pemanya? Dia mau turun Pak. Ye. Kenapa? Kenapa? Tahu jatuh. Enggak. Apa namanya? Pak, ini kesip dekatan juga, Pak. Gak jadi, Pak, katanya jeruknya pacem, Pak. Ah, asem. Belum dicoba, ya, Pak. Katanya asem. Iya, asin jeruknya katanya, Pak. Asin? Iya. Jeruk, Pak, air pantai. Kayaknya itu dia pakai air laut, Pak. Astaga. Gak enak katanya, Pak, asin, Pak. Udahlah, Pak Pol. Biarkan kami pergi lah, Pak Pol. Astaga. Yang baik-baik berhenti gak mau. Iya, kan kami sudah berhenti, Pak. Di kebun jeruk gimana? Ya, turun. Coba aku ngecek surat-surat aja kita. Ya, surat-suratnya gimana, Pak? Ketinggalan, Pak. Ya, makanya kalau gitu bagus nanti langsung, Pak. Saya kasih denda Bapak. Karena Bapak tidak membawa surat-surat, Pak. Saya gak mau ditilang, Pak. Tolonglah, Pak. Surat ada surat-suratnya, Pak. Harus ada, Pak. Masalahnya surat-suratnya ketinggalan, Pak, di pelabuhan, Pak. Gimana, Pak? Aduh, jauh sekali. Itu berarti Bapak bukan ketinggalan lagi kalau di pelabuhan. Tadi Pak, kami buru-buru, Pak, ngambil mobilnya, Pak. Benar ini. Ini benar mobilnya ini. Mobilnya di malu. Bapak mencuri kan, Pak. Kami enggak mencuri, Pak. Tanya teman saya, Pak. Bapak punya keluarga enggak, Pak? Saya enggak punya, Pak. Ya udah, Pak, kalau enggak punya keluarga, kalau punya keluarga dimasukin mau makan di dalam, Pak. Astaga, apa sejak kapan kita makan bitaram? Kita kagak makan bitaram, Pak. Makanya Bapak ini mencuri lah. Kita sukanya makan duit merah, Pak. Dia lagi mikirin apa tuh?
Bikin strategi mungkin. Mungkin kita MC bensin kayaknya. Oke, atau Bapak. Aduh, Pak Pol ini aduh, udah Pak. Lah Bapak ini kan punya keluarga di rumah ya kan, udah malam juga. Mending Bapak pulang ya kan? Iya. Ah, Bapak-bapak ini pulang ngopi di rumah ya kan? Ini juga punya kewajiban Pak untuk mengemban tugas menjaga keamanan. Ya, kewajiban Bapak itu cukup apa namanya? Cukup. Lepaskan kami aja udah selesai, Pak. Aduh, enggak Pak. Kewajiban saya ini mengamankan mobil tersebut dan mengamankan Bapak, Pak. Karena Bapak. Wah, brother, bohong nih Bapak polisinya, brother. Iya. Mengada-ngada dia. Ngadi-ngadi lu ya? Ngadi-ngadi. Semua peringatan yang kami berikan, terpaksa kami harus menindak tegas, Pak ya. Bapak mau berhenti atau kita akan menggunakan teknik VIP untuk memberhentikan mobil Bapak. Teknik VIP. Woi, suruh pakai. Coba apa? Teknik VIP-nya gimana, Pak? Gini, mulia. Iya, Pak. Oh, gitu. Oh, itu bukan teknik VIP, Pak. Itu namanya ngeblok, Pak. Nah, itu VIP kalau di kepolisian, Pak. Oh, VIP itu. VIP. Oh, TIT. VIP. TIT. Wah, ya, ya gimana Bapak bilangnya TIT? Kok kayak entah itu, Pak? PIT, PIT. Oh, PIT, PIT. PIC. PIC. Ya sih, mari kita gawe, coy. Iya, coy. Apa lu di teknik VIP-nya nih? Toprak dong. Mana nih, mau ngerasain VIP beneran kan? Iya, gitu, iya. Iya. Gimana? Ya, Bapak berhenti daripada di VIP nanti. Gak tahu itu dulu, Pak, ada... Udah, minta VIP aja, minta VIP aja. Ya udah, Pak, VIP aja, Pak, lah, daripada TIT, Pak. Kalau gak ada, Pak. TIT enak loh, Pak. Ya, TIT enak, Pak. Pakai S enak tuh, Pak. Tapi kalau udah kelamaan enggak kerasa tuh, Pak. Iya, Pak, acem, Pak, enggak enak, Pak. Iya. Lama-lama kepentingan sudah habisin tuh, Pak, TIT, Pak. Aduh, ketabrak. Maaf, Pak, sengaja. Aduh, enggak sengaja, Pak. Enggak sengaja, Pak, serius, Pak. Iya, Pak, beran, Pak. Ayo, kita berhenti dulu aja. Iya. Pak, ini saya kasih peringatan 3 ya, Pak. Karena Bapak tidak bisa ngomongin lagi. Maaf. Sudah cari tempat yang Pak, ya. Iya, dimaafin gitu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oh iya, dimaafin Pak. Kami ini pemaaf, tenang aja, Pak. Mau izin ini, Bapak, ya, Pak. Jadi izin sama siapa sih, Pak? Boleh, Pak. Bapak mau izin sama siapa, Pak? Izin nikah lagi, kan? Lagi. Ya, udah habis bensin, ya. Pulang. Kita matikan lampu udah, enggak bisa lihat dia. Aduh. Bensin dulu ya depannya. Enggak seperti sih bensin. Engkapernya. Iya, itu apa? Kau beli jerikan, woi, beli jerikan. La la la. Ya kalian.
Misi Pak. Selamat malam Pak. Kita tunggu ini kan dulu kali ya, baru kita chop shop. Iya. Tiba-tiba di wako di chop shop kan. Wako di chop shop gak lucu nih, udah keren-keren nih. Aduh. Padahal bensin kita udah habis, dia malah ke kanan. Mana sih? Dia nyangkut di batu-batu. Rata kita ke kiri, dia malah ke kanan. Aduh. Saya suka tuh polisi kayak gitu tuh, kebanyakan jual obat, enggak merhatiin di mana gitu kan. Aduh. Tempat meretel banyak kan ya? Banyak. Sandy aja. Iya Sandy. Iya sih, mendingan Sandy sih. Sandy. Aku ketawa, aku mewek kita. Ya kok bisa gitu? Bisa dong. Santai dulu kita. Iya, relax dulu, enjoy dulu. Relax dulu, enjoy. Halo. Mungkin setelah satu batang selesai, enak nih. Iya. Halo radio. Kereta sepi ya? Halo radio. Jangan terlalu OP. Satu percobaan yang mantap. Neng. Si Neng. Elsa. Neng. Gimana hasil? Lolos? Ya, sejauh ini sih lolos. Kau lagi ngapain? Lagi repair mobil. Oh. Kaki enggak belum masuk ya? Berarti dia sendiri. Mana lagi kita? Chop shop. Ada itu chop shop. Sekarang chop. Ayolah, gas. Kita tar chop shop. Di mana lagi chop shop ya? Chop shop. By the way, iya, kita jadi beli jeruk enggak 1 kilo? Oh iya. Kita kan cuma alibi doang. tadi niatku kalau dia turun aku gas lagi kan, enggak turun. Yang aku takutkan dia turun langsung miser anjir. Ya aku takut kan dia turun langsung teaser, nah itu loh. Kita fokus ke tempat jeruk kan. Aduh, ini mereka-mereka nanti, Jay, anak buah kita tuh harus belajari seperti kau ini, Jay. Oh iya. Saat bensin udah sedikit, jangan panik gitu. Tetap santuy. Oh, ini balik lagi polisi yang tadi ya? Iya, misi Pak. Misi lagi. Terakhir lagi. Misi Pak. Dia masih santai. Dia masih ngobrol. Enggak tahu dia temennya udah kebingungan itu. Pohon, tolongin saya, teman saya nyangkut di pedera. Biar temennya jangan manjat-manjat. Manjat-manjat, nyangkut. Mana jemputan yang ada teman? Sabar, udah kau cop-cop. Berapa itu? Dapat kunci Lambo nih jadinya, suruh tuker. Hah? Kenapa? Dapat kunci Lambo nih. Boleh-boleh tuh.